Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips, dan tutorial. Dubai merupakan salah satu kota termewah di dunia yang lokasinya berada di bagian timur Semenanjung Arab, tepatnya di pantai Teluk Persia. Salah satu kota terbesar di Uni Emirat Arab ini terkenal dengan gedung pencakar langitnya yang sangat banyak hingga hampir mendominasi seluruh kota. Selain itu, Dubai juga dikenal sebagai primadona wisata di Timur Tengah yang menyuguhkan segala macam keindahan dan kemewahan kelas dunia. Tapi, selain destinasi wisata, gaya hidup masyarakatnya pun jadi daya tarik sendiri untuk pemberitaan. Mulai dari mobil lapis emas, hewan buas sebagai peliharaan hingga taksi udara bisa ditemui di negara kaya ini. Selain fakta tersebut, masih banyak fakta menarik lainnya seputar Dubai yang sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan dengan ulasan-ulasan menarik lainnya. Berikut 7 fakta menarik Dubai yang dikumpulkan Ibu Jari dari berbagai sumber. Yang pertama, Dubai bukan negara. Banyak orang yang mengira bahwa Dubai adalah negara. Nyatanya, tempat ini hanyalah negara bagian yang berada di bawah negara Uni Emirat Arab. Negara ini berdiri pada 1971 pasca merdeka dari Inggris. Dubai merupakan salah satu kawasan terluas di Uni Emirat Arab dan menjadi pintu masuk ke negara tersebut. Dengan begitu, tak mengherankan jika bandara utama mereka, Dubai International Airport, menjadi salah satu pusat transit tersibuk di dunia. Yang kedua, bangunan tertinggi di dunia berada di jantung kota Dubai. Sebagian gedung pencakar langit di Dubai merupakan bangunan tertinggi di dunia, salah satunya Burj Khalifa. Burj Khalifa memiliki tinggi sekitar 828 meter atau 2716,5 kaki dan terdiri dari 125 lantai. Gedung pencakar langit yang berada di jantung kota Dubai ini tingginya 3 kali menara Eiffel Prancis dan hampir 2 kalinya State Empire Building di Amerika Serikat. Yang ketiga, menerapkan aturan yang ketat pada alkohol. Meski Dubai merupakan kota metropolitan yang memiliki banyak klub malam, kota yang mayoritas penduduknya adalah orang muslim ini menerapkan peraturan yang ketat pada alkohol. Peraturan pertama, hanya orang non-muslim berusia 21 tahun ke atas saja yang boleh mengonsumsi alkohol dan hanya diperbolehkan minum di tempat yang berlisensi saja. Merupakan tindakan yang ilegal jika mengonsumsi alkohol di tempat umum dan akan dipenjara jika terpergok mabuk di tempat umum. Peraturan kedua, alkohol tidak dijual saat hari libur keagamaan. Yang keempat, berkendara dengan mobil kotor di Dubai akan dikenakan denda. Selain memberlakukan peraturan yang ketat pada alkohol, Dubai juga melarang mobil dalam kondisi kotor berkeliaran di sekitar Dubai, meski sering terjadi badai pasir di kota metropolitan tersebut. Dilansir Culture Trip, mobil kotor hanya akan menodai citra kota Dubai yang terkenal bersih dan juga kesehatan masyarakat. Jika peraturan tersebut dilanggar, pengendara mobil akan ditarik keluar secara paksa dari mobilnya dan dikenakan denda sebesar 3.000 dirham atau setara 11 juta rupiah. Yang kelima, 0% pajak penghasilan. Dubai dikenal dengan negara kaya, termasuk untuk masyarakatnya. Karena kekayaannya, negara ini tidak memberlakukan pajak penghasilan bagi warganya. Mereka berhak untuk menyimpannya dan menambah pundi-pundi uang di kantongnya, tanpa harus khawatir terkena pajak. Sungguh bahagia pengusaha di sana. Yang keenam, minim kriminalitas. Tahukah kamu, bahwa tingkat kriminalitas di Dubai sangat rendah, bahkan hampir 0%. Itulah sebabnya Dubai menjadi salah satu negara dengan kota teraman di dunia. Hal ini tak lepas dari ketatnya peraturan hukum di negara itu. Rakyatnya pun penuh moralitas. Bisa dibayangkan jika kita tinggal di Dubai. Nomor 7. Punya rantai emas terbesar di dunia. Rantai emas terbesar di dunia ada di Dubai. Total 22 kg emas digunakan untuk pembuatan rantai sepanjang 4,2 km. Rantai itu dibeli oleh 9.600 orang, dengan ukuran gelang dan kalung. Luar biasa, sangat menakjubkan bukan? Tapi, bukan berarti kita yang tidak tinggal di sana tidak bisa bahagia. Buktinya, di Indonesia kita bisa tertawa setiap hari. Namun, jika kamu berencana untuk liburan agar menambah rasa bahagiamu, berlibur ke Dubai adalah salah satu tempat liburan terbaik. Kamu bisa merencanakannya dengan mulai membuat anggarannya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan dengan ulasan-ulasan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.